kenapa kita pakai ini ya? Kan mau jadi itu, Sis Kakol. Sis Kakol. Sis Kakol. Kalian tahu gak Sis Kakol siapa? Kalau kalian enggak tahu, parah. Parah. Parah, padahal kok begitu? Kok begitu? Aku tidak tahu. Jadi kita tuh banyak banget dapat requestan, yeah. Katanya aku harus 24 jam menjadi Sis Kakol. Tapi tuh, karena aku takutnya enggak sanggup jadi 24 jam jadi Sis Kakol. Jadi aku rencananya kan kalau Sis Kakol itu terkenal sama masak-masakan ya. Sama masak-masakan yang masak di kamar cek. Masak di kamar cek. Jadi sultan-sultan. Makanan sultan, pokoknya semua yang dia makan makanan mahal. Terus sampai di rumahnya sampai ada tempat nge-gymnya. Parah-parah banget ya. Pokoknya benar-benar dia makan makanan yang mahal kayak travel harga 6.500. Nasi goreng 400. Nasi goreng 400 juta. Jadi kita hari ini rencananya ingin menjadi Sis Kakol. Aku sebagai Sis Kakol dan dia menjadi adiknya. Siapa tuh namanya? Alia. 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 Terus Adi. Cara ngomongnya sama juga? Sama, sama. Oh, okay. Jadi kita ngomongnya harus sama. Karena satu dia irama gitu ya. Harus irama. Jadi dia tuh benar-benar tuh kayak kakak adik tapi tuh benar-benar kompak banget. Oke. Okay. Coba ngomong bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Eh, ngomong apa dulu? Masa di kamar cek coba. Oh, iya. Contohnya ya, satu, dua, tiga. Masa di kamar cek. Agak aneh ya gimana gitu, ya udahlah. Ya udahlah. Saatnya kita menjadi Sis Kakol. Masak di kamar cek. Salah beli cek. Iya, salah beli cek. Disuruhnya Samyang cek. Tapi belinya malah Nisin cek. Jadi hari ini aku sama adikku. Jangan ketawa adikku. Tidak boleh seperti itu adikku. Baik kakak. Two hours later. Jadi hari ini kita mau masak mie samyang. Warnanya sama-sama pink, tapi beda harga. Yang ini samyang, yang ini nisin. Harganya berbeda-beda. Yang ini Rp22.000, yang ini Rp15.000. Mari kita masak. Ini pancinya. Kita masak yang ini dulu. Kita tuang airnya dulu. Udah, kebanyakan. Adikku. Kok kamu gak bilang? Teksnya jadi beda. Ya udah, tidak apa-apa. Airnya dipanasin dulu. Belum dicolok adikku. Siapa yang nyolok? Kamu adikku. Suruh dia aja. Colokin dong, tolong. Siapa sih? Gak ada ya udah, apa yang gerak? Ya udah. A few minutes later. Tunggu airnya panas. Susah juga ternyata jadi Sis Kakol. Tapi beneran loh, Sis Kakol tuh bener-bener hebat tau, aku bilang. Dia tuh kayak nyang-nyang. Kayak kita kalau nonton di TikTok itu kayak cuma 15 detik, cuma 20 detik gitu. Tapi ternyata tuh effort yang dikeluarin pas masak di kamar tuh susah tau ternyata. Jangan-jangan dia ngulang-ulang. Ya mungkin. Saya jadi nggak tahu juga. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita tunggu saja sampai air yang mendidih. Wow. Mari kita buka. Minyak pula. Jatuh adik aku. Lempar. Jangan begitu adikku. Itu tidak baik. Oh, ambil lagi. Jangan diambil adikku. Udah panas. Oh, baiklah. Masak di kamar cek. Bunda karbo, karbohidrat. Tidak boleh makan banyak-banyak. Ini bukan karbohidrat adikku, ini carbonara. Karbohidrat. Carbonara. Loh kok ngamuk? Loh kok ngegas? Biasalah. Airnya sudah panas. Mari masukkan minyak. Ini bumbunya. Emang adiknya senyum terus dia? Iya, adiknya tuh istilah aku yang senyum terus. Terus kakaknya yang masak-masak, nuang-nuang gitu. Adiknya cuma gini doang di belakang. Oh gitu. Terus sama yang nyicipin. Adikku suka sekali gitu, dia suka ngomongin gitu. Oh, selamat menikmati. Selamat mencoba. Oh, selamat mencoba. Selamat mencoba. Oh, selamat menikmati sih yang kayak di kotak makanan itu. Iya. Iya. Tuang bumbunya. Wanginya seperti keju. Wah, aku terkejut. Itu suara siapa? Itu bukan suara Alia ataupun Sis Kakol. Wah, aku terkejut. Bukan, itu bukan suara Sis Kakol. Wah, aku terkejut. Lagi bumbunya. Minyak sudah jadi. Mari kita tuang. Sekarang kita masak yang nisin. Mari kita buka. Nggak kebuka. Licin. Sudah kebuka. Oh my God. Oh my God. Mari kita masukkan. Eh, kok
kita nggak voice over sih. Setahu aku ya sis kakol itu kalau masak-masak itu dia voice over semua. Kecuali kalau ngomongkan mari kita coba itu dia ngomong, tapi kalau kayak masak-masak kan biasanya pakai voice over. Okay. Coba kita pakai voice over ya biar ala-ala sis kakol. Masak di kamar cek. Hari ini aku dan adikku mau masak mie carbonara. Ini bumbunya. Mari kita tuang bumbu carbonaranya dan ini bumbu pedasnya. Minyak sudah jadi. Mari kita aduk. Mari kita coba. Yang mie samyang, minyak lebih keriting-keriting. Yang mie nisin, minyak lebar-lebar. Pedas tidak adikku? Tidak begitu pedas. Oh, kalau yang ini juga tidak begitu pedas. Tapi rasa kejunya berasa. Sama, ini juga. Enak dong. Enak. Adikku suka sekali. Kejunya berasa sekali. Yang ini juga berasa sekali. Mau tukeran tidak kakak? Boleh adikku. Terima kasih kakak. Sama-sama adikku. Mari kita coba. Aku suka yang itu. Kalau aku suka yang ini. Kalau gitu kita tukeran lagi. Mari kita tukeran lagi. Mari lanjut makan. Menurut aku lebih pedas yang ini. Yang nisin dibanding yang samyang. Betul. Selamat mencoba. Aku sudah habis. Aku belum habis. Kakakku lama sekali makannya. Karena badan adikku lebih besar. Iya ya, aku lebih besar. Senyum. Nah, aku sudah habis. Lagi. Kami berdua sangat suka sekali. Aku suka yang ini dan adikku suka yang ini. Kalau kalian suka yang mana? Demikian review mie samyang dan mie nisin hari ini. Pakai suara sis kakol. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share. Bye-bye. Selamat mencoba.